Halo sobat semua, bagaimana keadaan hari ini? Saya berharap Anda tetap di rumah. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara membuat pom-pom anting-anting. Anda dapat melakukannya di rumah dengan sangat mudah dan sederhana. Untuk itu, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Mari kita siapkan bahan-bahan untuk membuat anting ini. Bahan-bahannya adalah kain satin, korek api, gunting, beberapa tang, hairpin, pengait anting, jam ring, rantai, lem beserta alatnya. Pertama-tama kita sediakan kain satin. Kemudian kita akan membuat lingkaran dengan diameter 4 cm. Kemudian kita copy di atas kain satin. Kemudian kita gunting sehingga menghasilkan seperti ini. Kita memerlukan 20 lingkaran untuk sebuah anting. Sehingga kita memerlukan 40 lingkaran untuk sepasang anting. Kita ambil jarum dan benang. Sebelumnya kita lelehkan dulu pinggir dari setiap lingkaran dengan korek api. Seperti ini. Kemudian kita lipat menjadi dua dan kita lipat lagi menjadi dua. Seperti ini. Dan kita mulai menjahit. Kita jahit per anting 20 lingkaran. Kita jahit satu per satu. Seperti ini. Kita jahit satu per satu. Seperti ini. Sampai yang ke-20 lingkaran. Sehingga terbentuk seperti ini. Kemudian kita gabungkan. Seperti ini, dan kita simpul. Setelah membentuk sebuah lingkaran seperti ini, kita simpul. Sehingga terbentuk seperti ini. Kemudian kita siapkan pengait anting, ring, atau jam ring, dan rantai. Untuk kepanjangan rantai terserah menurut kesukaan kita. Kemudian dari tiga bahan ini
sehingga menjadi seperti ini. Ada pengait, ring, dan rantai. Oke. Kita ambil hairpin dan kita tusukkan di tengah. Kita cari dan kita tusukkan. Dan kita beri sedikit lem supaya tidak bergerak. Sehingga seperti ini. Kemudian kita potong. Kita potong seperti ini. Kita kira-kira sekitar 1 cm. Seperti ini. Kemudian kita lekukkan sekitar 90 derajat seperti ini. Dan kita lekuk. Kemudian kita masukkan. Dan kita kunci. Sehingga anting pompong telah selesai kita kerjakan. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.